Hey buddy, sekarang kita ngomongin mengenai destinasi diving di Jakarta ya. Apa aja sih, kalau di part yang sebelumnya kita akan ngomongin mengenai destinasi diving di Indonesia ya, ada Bali, Raja Ampat, dan lain-lain. Sekarang yang Jakarta. Jakarta apa aja yang favoritnya? Paling populer, yaitu Pulau Seribu yang pasti. Pulau Seribu ya. Di Pulau Seribu ini semua sekarang terpusat di saat ini terpusat di Pulau Pramuka ya. Karena ibu kota kabupaten dan fasilitasnya banyak nih. Bisa pilih lagi ya gitu ya. Ada yang homestay, ada yang resort, ada yang pribadi gitu ya, atau sewa kamar aja gitu, ada ya. Untuk sewa tabung banyak banget di area Pulau Seribu, di area Pulau Pramuka banyak. Ada beberapa resort juga yang di Pulau Seribu yang bisa dipakai. Ada resort Pulau Putri dan beberapa ya. Untuk divingnya bisa di ada pulau. Di Pulau Pramuka sendiri dia ada rack yang cukup bagus. Kemudian ada di APL ya, area perlindungan laut. Kemudian ada di apa namanya, Pulau Bulan atau di area Pulau Genteng yang agak jauh sedikit gitu ya. Itu yang bagus-bagus. Ada pilihan lagi yaitu di Anyer. Ya. Di Anyer ada Pulau Sangiang. Nah, di situ juga mulai sekarang dikembangin lagi dan ada fasilitas divingnya pasti. Ya. Kalau resort juga pasti banyak atau penginapan pasti banyak. Nah, untuk mau menuju ke sana, jangan lupa kita mesti belajar dulu nih. Ini kayaknya seperti yang kita lihat di belakang ini nih, lagi pada belajar nih. Nah, apa sih yang mesti dipelajari dan tingkatannya apa aja sih? Kita lihat di part selanjutnya ya.